Halo Jess, balik lagi bersama aku Agil Dejavu. Aku akan membawa kalian ke sebuah tempat yang pasnya sudah nggak asing lagi, ya kan? Di mana itu tempatnya? Ikutin aku terus, oke? Okay? Come on! Jadi pastinya kalian penasaran di mana aku akan membawa kalian pergi? Ikutin aku, oke? Okay? Nah, aku udah sampai nih di tempatnya. Udah tahu kan ya ini di mana? Aku udah sampai di Baskara Futsal Arena. Mau nemuin siapa? Ikutin saya. Oke, come on. Udah sampai di Baskara Futsal Arena. Aku langsung akan menemui salah satu dari timnya Bintang Timur Surabaya. Ada apa sih Sneaker Zone ID dengan Bintang Timur Surabaya? Penasaran? Ikutin aku, Keon. Nah, ini adalah suasana dari sepertinya ini kayak museumnya dari tim Bintang Timur. Mulai dari piala-pialanya ada semua ya, guys ya. Wah, keren-keren. Ada beberapa foto-foto momen di sini, piala-piala keren. Yang saya ingat nih yang paling besar nih kita baca ini piala bergilir futsal piala emas futsal Indonesia, Jess. Wah, keren-keren pastinya. Oke, kita sambil ngintip-ngintip dulu aja sebelum ketemu sama timnya Bintang Timur. Ada beberapa foto-foto momen ketika tim Bintang Timur bertanding di sebelah sini. Jadi kelihatan mewah banget tempatnya. Keren, kalau teman-teman di Surabaya belum pernah ngerasain futsal di Bintang Timur, di Baskara, wajib sih datang ke sini karena lapangannya keren, bagus, tempatnya juga oke, worth it lah. Langsung aja kita ke sana ketemu sama tim BTS. Come on, gua akan langsung menemui salah satu dari timnya Bintang Timur Surabaya. Langsung saja, ini dia. Ayo, come on. Selamat sore, Pak. Nah. Selamat sore, Mas. Ya, ini saya sudah sama timnya dari Bintang Timur Surabaya dengan Pak siapa? Nama saya Sakti, Mas. Nah, sama Pak Sakti ini. Ada apa sih antara Sneaker Zone dengan Bintang Timur? Ini dia. Nah, kita akan melakukan sebuah kerjasama gitu ya antara Sneaker Zone dengan tim Bintang Timur. Ini udah ada sedikit formalitas di sini ya, Pak ya. Jadi dari Sneaker Zone juga memberikan support kepada tim Bintang Timur. Ini akan kita coba tanda tangan dulu ya biar lebih keren gitu ya. Oke. Okay? Iya, semoga, Pak. Sudah tertanda tanganin MOU Sneaker Zone dengan tim Bintang Timur Surabaya. Jadi semoga nanti Bintang Timur semakin berjaya gitu, Pak ya. Terima kasih. Ya, ini sebagai simbolis juga kita nyerahkan bola latihan dan yang akan dipakai sama PFL nanti ya, Pak ya. Ini dari spek. Bisa diterima, Pak? Iya, Pak. Juga sambil berdiri. Berdiri. Ya. Oke. Oke, itu tadi sedikit cuplikan antara kerjasama dengan Sneaker Zone dan Bintang Timur Surabaya. Jadi kita support terus tim lokal Surabaya khususnya di acara PFL 2021 dan seterusnya nanti. Sampai ketemu lagi dengan saya Agil Dejavu. See you di channel Sneaker Zone. Oke. Terima kasih, Pak. Jadi disinilah tim Bintang Timur Surabaya melakukan training atau latihan. Dan for your information, PFL akan dilaksanakan di bulan Desember nantinya. Tempatnya juga di Surabaya. Pastiin kita dukung tim lokal Surabaya, khususnya Bintang Timur Surabaya. Nih, Baskara Bintang Timur Surabaya.